Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Amirul Abra. Okay guys, penat sikit. Penat set up apa ni? Meja, lighting, lepas tu apa ni? Kamera, mic. Aduh. Okay guys. Hari ni Abra nak buat benda. Okay, alhamdulillah. Kalau korang tengok dekat atas meja ni, 1 2 3. Okay. Kalau korang tengok dekat atas meja ni ada 3 bungkusan. Ha, 3 bungkusan parcel. Inilah. So kita nak buat unboxing guys. Apa yang abang beli? Okey, okeylah abang bagi tahulah. Alhamdulillah sudah sekian lama, hampir 1 bulan menunggu barang ni sampai. Ni je sebenarnya. Ni eh. Apa so? Kenapa ni? Ni adalah iPad. iPad benda. Jom kita tengok iPad benda. Dan ni adalah barang-barang dia lah. Barang dia ada dalam 7 lagi tak siapa yang boleh beli kat Shopee. So jom kita tengok apa benda kat dalam ni, iPad benda. Tapi sebelum tu kita buka yang paling kecil dululah, yang paling kecil. Nak buka iPad terus, buka iPad out sebab dekat tajuk pun unboxing iPad. Jadi kita buka iPad lah dulu. Kita buka bungkusan iPad. Okay. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu, okey, abro beli iPad ni dekat Apple Education. So siapa-siapa beli dekat situ, kalau guna kad student card tu, dia dapat harga promosi. Harga promosi. Kalau korang yang nak beli iPad, beli dekat website Apple Education, okey. Oh, jom kita buka. By the way, iPad ni hampir sebulan, 3 hingga 4 minggu baru sampai. Ialah potongan dia boleh tahan banyak RM200. Tapi kena sabar. Okey. So, jom kita buka. Dia excited tapi dia macam rasa macam tak ada mood mana. Bukan tak ada mood, dia macam ke sebab lama kita tunggu, jadi macam tak apalah. Siapa bila-bila pun macam gitu. Dia kalau macam beli tu seminggu siapa rasa got excited, tapi bila beli sebulan siapa rasa macam tapi excited lah, excited. Guys. Wow. Okay, ni benda kita buat. So, ni lah kotak dia. Cantiknya. Okay, sebelum ni memang aku dah expect yang aku boleh beli iPad. Sebab memang aku tak minat sebenarnya iPad. Sebab aku dah guna phone. Phone iPhone 11. Jadi, aku rasa macam kalau aku guna iPad untuk benda, dari pun aku dah ada laptop kan untuk belajar. Cuma semacam penting lah pula iPad sekarang ni, sebab kita belajar online dan jadi nak mudah kan, nak mudah study. Tiba-tiba masuk kelas ke kan, kelas tiba-tiba ke, lepas tu nak buat nota ataupun yang paling penting lah, benda penting juga untuk editing. Kalau aku buat video sebelum ni, aku edit dekat phone je, kecil kan, jadi susah. Jadi bila ada iPad ni, alhamdulillah. Jom kita buka. Oh ni, dia ada saltip ni guys. So kita kena buka dulu. Oh. Ni. Sorry. Dia ada ni dah. Dia ada benda tarik je dah. So, kita tarik je lah. Gini. Okay guys. Gini lah. Gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Cantiknya. Dia dalam bungkusan dia, bentuk dia gini. Dalam bungkusan dia. Jom ambil lah. Okay, kita buka. Buka tarik je ni. Okay. Rasanya aku nak sebut lagi si iPad benda aku beli. Okay lah. Aku beli iPad 11. iPad Pro 11 inci 2021. Aku beli yang paling kecil kot, 128 GB. Jom kita buka. Buka dengan ni je lah kot. Nampak kan iPad kan? Comel. Oh. Jadi gini, dia di belakang ni eh. Tarik.
Okey, satu lagi iPad Pro 11 inci harga asal dia dalam $3,499. Tapi aku beli dekat Apple Education RM $3,200 bla 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 bla. $3,200 lebih. Tetapi kelebihan kalau beli dekat Apple Education tu, kita akan dapat free AirPod. So AirPod tu aku dah unboxing lagi, ada je. Semua tak boleh unboxing sekali sebab hari ni aku nak fokuskan berkaitan dengan iPad sahaja. Tada. Ha, ni iPad. Kalau kau tengok, kau tengok kat belakang ni nampak tak? Allah Akbar. Nampak kan? Kat sini kan. iPad Pro 11 inci 128 GB. Aku beli warna Space Grey. Space Grey, guys. Alhamdulillah. So ni lah iPad first aku, dan insyaAllah kalau ada, lepas ada iPad ni senanglah nak buat nota, study online class ataupun nak buat editing apa semua kan. Jom kita buka. Okay, nampak buka dia, kita tarik. Kotak dia ni lawa. Packaging dia lawa. Apple ni salah satu cara dia nak tarik customer dia. Packaging dia lawa. Daripada luar tu kita dah nampak dah. Cantiknya dia punya proses kerja dia. Sangat cermat. Okay. So, jom kita buka. Ini kotak dia. iPad Pro 11 inci 3rd generation Wi-Fi. So, kalau yang nak ada, nak letak apa tu, nombor tu, yang satu lagi tu mahal lagi lah. Yang tu kalau 128 4000 lebih. Jadi abro rasa tak perlu kot. So abro beli yang wifi saja sebab rumah ada guna wifi dah. So kita buka jom. Allah Akbar. Nampak tak? Okay, betul lah orang kata nak buka ni memang susah. Excited guys. Hai. Okay, tunjuk. Sabar dulu. Okay, by the way, sebelum ni Abro cerita sikit eh. Sebelum ni sebenarnya Abro nak beli iPad Air. iPad Air 256 GB. Tapi rasa macam iPad Pro ni nampak macam ada kelebihan lah sikit, walaupun dia ada, dia ada iPad Air dengan iPad Pro ni dia lebih kurang je. Tapi iPad Pro ni dia ada lebih sikit. Sebab tu Abro pilih iPad Pro. Nanti kita tengoklah apa kelebihan dia, okey. Okey, kita buka. Wow, Space Grey guys. Space Grey. Sebab apa Bro pilih warna ni? Sebab first warna dia nampak macam unik. Walaupun nampak macam simple tapi dia unik sebenarnya. Lepas tu kenalah dengan kelakian ni kan, warna gini. Yang kedua, Space Grey sebab tak nak bagi nampak sangat ada kotor ke kan. Sebab tu kita pilih Space Grey. Bismillah. Wow. Ingat tak? Macam ke mainan. Yes, ni iPad. Kita, kalau kau tengok belakang dia, kamera dia sama lebih kurang macam kamera iPhone sebelah lah. Begini lah, mata kata. So, kita letak sini dulu. Ni buku macam biasa. Macam biasalah buku. Satu lagi yang ni, charger. Dia guna fast charging, okay? So yes, cantik. Yang tu je kot. Yang tu saja. Kita tutup dulu kotak dia. Kita nak fokuskan iPad. So jom kita buka dulu belakang ni. Kan ni tarik. Cantiknya. Wow, dia bila kita pegang tu, kita akan rasa macam sedap. Bila pegang tu rasa macam, sebab dia nampak macam dok besar sangat, dok kecil sangat. Cuma bila pegang tu rasa macam ke barang premium. Faham tak? Dia dok berat, ringan, sedap-sedap. So
Nampak tak? Okay. By the way, kat belakang tu, handphone tu kan, abang rakam dengan handphone. Sebab malah nak set up. Kalau set up kamera, memang maghrib sekarang ni pukul 5.50. Kalau set up kamera, memang sampai maghrib lagi baru boleh rekod video. So, dia keluar gini. Okay, so by the way, kalau korang tengok, biasa kalau beli iPad kan, dia sekali dengan Apple Pencil. Sebab apa bro beli iPad saja tak beli Apple Pencil? Sebab Apple Pencil harga dia mahal. Tak silap 400 lebih, hampir 500 Apple Pencil saja. Jadi bro beli Apple Pencil dekat Shopee saja. Nanti bro unboxing aksesori iPad. Okay, continue. Okay, kita connect dengan WiFi dulu. Okay guys, lepas tu dia akan tubik gini. Dia suruh kita ni lah, Face ID. Okay, macam blog kabar tadi, antara kelebihan iPad Pro berbanding dengan iPad Air, dia guna Face ID. Kalau iPad Air, dia guna ni Touch ID. Jadi kalau rasa kalau guna Face ID lagi mudah lah. Okay, sebab tu antara kelebihan dia. So get started. Okay, tengok gini. Okay, continue. Sekali lagi. Continue. So, dah settle dah. Kita dah set up dah. Dah boleh on. So, macam ni lah. Dalam dia ada app yang dia dah ada dalam ni. So, next kita kena buat apa? Kita kena jagalah dia elok-elok. So kita nak jaga dia elok-elok macam mana? Kita kena pasang casing ataupun tinted. Okay, barang seterusnya rasanya ni lah screen protector kot. Kita buka ni dulu lah. Kita buka casing dulu. Sebenarnya nak buat unboxing accessory ni nanti, tapi tak apalah lalang tu. So ni casing dia, casing iPad Pro. Okay. Wow. Dia memang pagi sekali dengan pen ke? Tapi pen, by the way, pen Apple Pencil abang beli dekat Shopee tapi tak sampai lagi. Nanti bila sampai, antara barang-barang yang tak sampai lagi, keyboard, Apple Pencil, pendrive iPad, nanti korang tengoklah. Okay, so sekarang kita buka dulu. Yang ni abang beli harga dalam RM80 dekat Shopee. RM80. So kita buka. Kita tengok macam mana bentuk casing dia. Nampak macam cantik. Bismillah. Wow. Tada. Wish, cantik. Oh, dia boleh lipat macam ni guys. Dia boleh lipat macam ni. Okay. Apa yang best kat sini sebab dia ada magnet. Melekat lah. Jom kita tempelkan dia. Tengok, nampak tak dia ada magnet. Nak macam ni, dia melekat guys. Dia melekat. So ni lah casing iPad. So cantik sebab warna dia sama. Taklah sama, dia macam kita boleh lepak macam ni. Nampak tak macam ni? Okay. So dia boleh, dia melekat, dia ada magnet. Dia ada magnet. So siap ni tak cukup lagi, kita kena pasang screen protector.
Ni barang yang ketiga. Barang last untuk hari ni. Sebenarnya bukan tak percaya, dia macam betul ke ni? Macam gitulah, sebab tak pernah terfikir sebelum nak beli iPad. Allah Akbar. Thank you, welcome. Gabus. Oh, dia letak dalam tu. Tengok dia punya tu, guys. Memang tak nak bagi patah ke ni. Benda ni je sebenarnya. Salah tip dia, ya Allah. Ini guys, buka. Bismillah. Allah Akbar. So, kita pasang dululah. Boleh. Pasang dulu. Okay, by the way, dekat dalam kotak ni, dia ada bagi ni lah. Yelah, ni kad dia kita nak tu kan. Lepas tu ni untuk kain, untuk kita pasang. So harga dia aku beli dalam RM30, 20 lebih, RM30. Sebab aku beli yang paper light, sebab aku nak guna pensel. So kalau kita beli yang glass punya tu, yang clear tu, dia tak boleh, sebab dia licin. So kalau kita beli yang ni, dia kasat. Yang paper light ni dia kasat. So memang kalau nak guna Apple pencil, kena guna apa ni, protector, screen protector yang paper light. So jom. Okay guys, alhamdulillah dah settle pasang tinted. So inilah rupanya. So tutup. Okay, ni rupanya guys. So alhamdulillah. Jadi rasanya itu saja kot untuk konten kita pada hari ini. Dan tunggu next video, aku akan buat video aksesori pula, aksesori iPad. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.